Di mana si Sopo ya Jordi? Aku belum datang-datang sih. Padahal kita mau main game hari ini tapi si Sopo belum datang juga. Ya enggak tahu nih kameramen. Kita udah tunggu dari tadi di sini. Enggak ada datang-datang juga. Ya benar, kita lah udah lama banget nih nungguin si Sopo tapi Sopo belum datang. Nanti kalau datang aku marahin dia biar enggak kayak gini. Iya benar kameramen. Biar kapok dia, biar enggak telat lagi. Kita marahin aja nanti. Jordi kameramen, maaf aku terlambat. Wah ini si Sopo Jor. Iya benar kameramen. Kenapa kamu lari-lari kayak gitu kayak orang panik Sopo? Aduh aku lari-lari kameramen. Aku lihat si Tuari sama si Nita jatuh ke sumur. Huh? Mencari ikan di sana. Apa? Si Tuari sama si Nita jatuh ke sumur gara-gara mencari ikan? Iya benar kameramen. Sumur yang mana Po? Jangan-jangan sumur yang ada di tengah hutan itu yang angker itu? Iya benar, di sana dah. Kenapa kamu biarkan si Nita sama si Tuari untuk mencari ikan di sana? Itu kan sumur yang udah terbengkalai lama. Aku udah itu bilangin sumur tadi. Udah angker banget. Ya, tapi aku udah bilangin tadi jangan naik ke sana. Udah digituin malah dia naik langsung kejebur deh. Kalau gitu kita harus selamatin si Tuari sama si Nita. Iya iya benar, yuk kameramen. Ayo Jordi kita selamatkan si Nita sama si Tuari karena dia jatuh ke dalam sumur. Ayo ayo nanti kameramen. Nanti takutnya kenapa apa, untuk Sopo udah lari-lari. Iya benar. Kita cepetan ke sumurnya itu untuk selamatin mereka. Ayo let's go. Ya udah ayo. Ayo Po, di mana tempatnya Po? Di sana Jordi. Aduh. Cepetan sini kameramen ayo. Ini kawan-kawan si Nita sama si Tuari jatuh ke dalam sumur. Ya, ini berada di tengah hutan sumurnya. Sekarang kita mau perjalanan untuk ke sumurnya itu. Tapi kalian harus yang sopan ya, karena itu sumur yang tua. Sumur terbengkalai. Iya, cepetan kameramen. Ini sumurnya terkenal banget ini angker kawan-kawan sumurnya. Kita harus segera selamatkan si Tuari sama si Nita biar tidak kenapa-napa mereka. Kasihan. Aduh, di mana ini, Po? Sana. Ini sumurnya. Jordi. Aduh, mana itu? Itu dia. Oh, beneran. Oh, itu dia, tolong. Nitari! Itu lihat! Oh, beneran! Nitari! Oh, itu lihat! Nitari! Suaranya kita bantuin! Aduh! Itu suaranya Lonita sama Tuari, udah kedengaran Jordi! Iya benar! Aduh, gimana sekarang kita menyelamatkan mereka? Kita harus cari tali Jordi untuk narik mereka! Ya udah, kamu cari tali, aku cari alat yang lain untuk narik mereka! Ayo, ayo! Ya, Jordi! Eh Jordi, aku udah dapat ini. Apa? Wah Jordi, ini aku udah dapat ini. Kok sama? Iya sama ini. Yang penting kita bisa menyelamatkan sekarang. Ya, yuk. Tolong. Ini dia. Ayo, Jordi. Kenapa kalian nekat ke sini, ke sumur tua? Aduh, gara-gara kita mencari ikan di sumurnya. Jadi kita jatuh terkepleset. Untuk ada si Sopo sama si Om. Makanya kalian ini jangan naik ke sini. Main-main di sini lagi. Ini sumur tua, udah angker juga ini. Aduh, kita nggak tahu kalau sumur ini berbahaya. Untuk kita tidak kenapa-napa. Makanya kalian jangan ke sini dong. Iya, makasih udah bantuin kita. Tadi kita sama si Sinta juga, tapi si Sinta mau cari bantuan kemana dia ya? Nita, Tuari, kalian udah selamat ya? Kenapa kamu lama banget, Sinta? Iya, aku cari bantuan tapi gak ada. Aduh, syukurlah kalian kalau udah selamat. Aduh, si Sinta ini lama banget cari bantuan, untung mereka gak apa-apa. Tapi kalian gak kenapa-napa kan? Syukurlah kita gak kenapa-napa. Untungnya ada si Jordi sama si Sopo yang ngantin kita. Aduh, kenapa sih sumur ini bisa terbengkalai? Begini ya, nanti Om ceritain. Pada zaman dahulu, pada kerajaan Tionghoa, ini sumurnya ini adalah sumur raja. Dan ini sangat disembah-sembah. Karena airnya itu datangnya 1000 tahun sekali. Airnya itu datang sedikit demi sedikit. Tapi, sumurnya ini memerlukan tumbal.
setiap satu abad itu harus ditumbalkan satu orang anak. Oh. Makanya kalian sebagai anak-anak itu pasti disenengi oleh sumur ini. Karena ini sumurnya ini udah terbengkalai lama, sekarang dia haus dengan tumbal. Begitu, teman-teman. Oh, ternyata begitu ya sumurnya bisa terbengkalai lama. Aduh, benar-benar serem ya ceritanya. Kalau gitu kita nggak boleh kesini lagi. Nah, kita telat dikit aja. Kalian berdua udah jadi persembahan sumurnya ini. Perlu kalian ketahui, kawan-kawan semuanya, kemarin salah satu temanku jadi korban satu di sini. Kenapa itu? Coba ceritain, Sopo. Ah, begini ceritanya, biar kalian tidak penasaran. Kemarin kan musim layangan itu, temanku main kelayangan. Padahal nerbangin layangannya itu lumayan jauh daripada sumurnya ini. Tapi tiba-tiba layangannya itu putus, terus ke sini mengarah ke sumurnya ini. Abis ngambil layangannya itu di atasnya ini, temanku tiba-tiba keseret Jordi, teman-teman. Dan dia tidak tahu karena dia sendirian ngambil layangannya ke sini. Gak ada yang bantuin, akhirnya dia jadi korban dengan sumurnya ini. Orang tuanya itu semuanya panik. Berarti temanmu itu masih kecil ya? Ya, sumuran ini ya Jordi. Sumurnya ini kan sering dia nyari korban anak Jordi. Karena sumurnya ini suka mencari korban untuk anak-anak. Hantu serem banget. Kalau gitu yuk kita meninggalkan tempatnya ini cepat-cepat. Kalau kita di sini lama-lama takutnya kenapa-napa. Ya udah kalau gitu kita tinggalkan tempat ini. Yuk. Di sini. Aduh, ya cepat kita pulang aja dulu. Ya, kita untung kita bisa selamatin kamu. Iya benar. Ya enggak gitu. Gimana bisa berabe? Bisa dimarahin sama orang tuamu. Iya, kita bisa SS juga. Ya bisa. Ya. Dek, bisa SS. Apalagi orang tuamu itu suka marah-marahan. Iya. Suka gigian lagi. Kalau dalam keadaan itu enggak mungkin dia tuh tertawa atau gimana marahin, pasti dia panik, Bu. Nah, untung kalian bisa aku selamatin sama si Jordi. Iya, udah kira-kira udah ada berapa korban ya di sumurnya itu? Kayaknya udah banyak itu karena udah lama terbengkalai sumurnya itu. Kenapa sumurnya itu pada tengah hutan sih? Iya. Nah, pada zaman dahulu itu ada seorang kakek-kakek yang buat sumurnya itu di tengah hutan. Makanya jadi sumur hutan, itu jadinya. Bukannya itu namanya sumur Tiongkok ya? Iya, sumur Tiongkok. Itu sudah kayaknya. Lama banget itu. Iya, karena itu tahunan 1000 kayaknya deh. Tahunan 100 itu. Yang penting kalian berdua udah selamat. Ya, teman-teman jangan main kayak anak lagi. Ya, makasih ya Om. Iya, makasih ya Om. Ya lain kali jangan hutan-hutan jam segini. Iya. Soalnya kita mau cari ikan, ikannya di sana bagus-bagus. Jam 2 siang ini.